tanggal 1 setiap tanggal 1 panjenengan kirim dilaporkan kepada dinas DPRD atau pusat nanti apa bupati kesehatan apa kecamatan. Formatnya sama seperti yang ada di dalam BPJS dan itu dilapisi dengan kartu KK. Apabila itu baru, ya kalau nanti ada yang meninggal dunia yang dilapisi dengan surat kematian. Bagi mereka yang berhentikan atau karena berhenti karena berakhir masa jabatan dilalui dengan surat keputusan dari kepala desa. Ya semuanya nanti Pak Ibu sekalian. Nah, saya sangat berharap sekali karena jadinya sebagai apa ya contoh yang ada di desa tetap berkoordinasi kepada Bapak Kepala Desa terhadap perubahan-perubahan yang lain. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Ya sekali lagi, mohon segera mengajukan penyelenggaraan kredit agar secepatnya bisa diaktifkan kartu pelajaran. Tetapi nanti sampai oleh Bapak BGS dari 22 desa ini, apabila ada terkendala dengan keaktifan kartu, bisa menghubungi langsung. Nanti akan dikalah. Pak, waktu saya mati, kemarin Pak Soma ada Pak Soma? Ada. Nah, kemarin Pak Soma juga gitu, Pak, waktu saya mati. Kita kan tadi kan bisa diaktifkan. Kemarin itu ada yang mau protes. Tapi dari yang namanya itu. Iya. Ada yang namanya ada yang mau protes. Iya. Yang ada yang mau protes yang ada apa? Iya. Makanya saya informasikan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tetap akan membantu dengan semua. Sudah ada yang tanya kan? Pas. Pencairan apa ini? Nah, kan saya berdarah juga atau sudah. Nanti intinya gimana? Kan tadi KDD 100% itu potongannya dimasukkan ke rekening apa tidak masuk ke rekening? Potongannya itu masuk ke rekening pajak dengan semua. Berarti berarti selama 50 juta untuk kartu yang katakan 10 juta untuk 100%. Iya. Berarti hanya 49 yang masuk ke rekening. Iya, jadi semua itu masuk ke rekening, Pak. Jadi iya, jadi baik potongan 1% itu masuk ke rekening. Iya. Itu masuk ke rekening. Karena kita sudah sistemnya sudah aplikasi semua Bapak sekalian. Nanti akan dijelaskan terkait dengan penataan usaha keuangan dan nanti itu arahnya di Pak Indra. Nanti akan dijelaskan terkait dengan aplikasi penataan ada yang salah satu berangkat BPJS-nya sudah enggak aktif, Pak. Sudah mengajukan non aktif tapi tagihannya masih ada. Bagaimana caranya, Pak? Oh, berangkat ini kan mandiri. Ya mandiri, Pak. Sudahnya dia enggak aktif, berhenti. Sudah mengajukan non aktif, Pak. Tapi ya, sampai sekarang masih ada tagihan gitu. Bagaimana caranya untuk bisa mengaktifkan dengan tagihan itu? Kertosari Kapotan. Oh, kocok ya, Pak Kati tadi. Ini tahun main Sahu Kertosari. Pak, nanti boleh nomornya di share ke kami. Kami cek dulu seperti apa ya, Pak. Iya. Nomor BPJS, mesti nomor BPJS ya? Nomor BPJS. Jadi boleh, nomor BPJS boleh, nomor BPJS-nya boleh. Iya, siap. Jadi kalau seharusnya tidak ada muncul lagi. Kalau itu mandiri ya. Sudah dialihkan, tapi kalau ikut yang belum teralihkan ini, ya kami namanya harusnya tetap dilakukan pembayaran dulu karena belum masuk ke yang sistem yang ini. Ya, tetapi saya dikasih nomornya. Iya, iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Abang. Ya, apa lagi? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan mengadakan workshop sosialisasi ini. Dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar nanti pelaksanaannya ini berjalan lancar dan kita dorong Bapak.